warahmatullahi wabarakatuh, guys. Untuk vlog kali ini, guys, Bayu S lagi bikin es degan, guys. Dan es kelapa muda, dan kelapa mudanya tadi sudah dipetik dan diproses sendiri, guys. Dan kelapa mudanya hasil dari pohon kelapa milik sendiri juga, guys. Nah, untuk cara yang pertama, guys, cukup sederhana karena kelapa mudanya sudah siap. Ini tadi, ini juga, guys, ini sangat banyak sekali ini. Nah, ini untuk yang pertama, guys. Ini, guys, ini marjannya. Ayo dimasukin di sini, guys. Mantap, guys. Untuk kelapa muda yang ini kita Bayu S taruh kulkas dulu, guys, biar anyes, biar tambah mantap dan juga bisa dikonsumsi ketika waktu lagi santai-santai, guys. Oke, guys, untuk kelapa mudanya sudah jadi dan sudah siap untuk dinikmati. Hanya saja kurang ini yang Bayu S minum ini tidak pakai es sama sekali. Bagaimana rasanya agar teman-teman tahu. Jadi gini, guys, untuk kelapa mudanya ini, kelapa muda yang kalau di desa itu biasanya kemlamut. Kemlamut itu nggak terlalu tua, juga nggak terlalu muda, pas. Jadi rasanya itu ada kenyil-kenyilnya, sangat enak sekali. Dan juga untuk airnya, airnya itu sangat manis karena tadi ditambahi juga sama marjan,
sama susu juga. Tapi sebenarnya walaupun tidak ditambahin sudah manis ya. Tapi karena ini adalah mau bayi es buat es degan es kelapa muda, jadi bayi es tambah. Jadi kita sambil nyantai nak guys. Mantap. Ini gak terlalu tua juga gak terlalu muda. Mantap. Monggo teman-teman yang punya kelapa muda atau pohon kelapa, silahkan untuk dinikmati sendiri dan segeralah menikmati es kelapa muda, karena air dari kelapa juga bisa buat pengobatan atau daya tahan tubuh kita agar semakin kebal terhadap, tentunya juga membuang virus-virus yang ada di tubuh kita. Oke, mantap. Salam kompak, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.